udah review nih ya, sekuat-kuat viewer gitu kan, mulai dari yang gratisan sampai yang sultan-sultan juga udah. Nah, sekarang gue penasaran juga nih sama yang ada di top divisi alias cheater-cheater ya. Udah pasti cheater guys ya, udah pasti gue tahu kok nama-nama yang cheater itu ya guys ya. Kalau misalkan gak ada cheater ya udah kita bakalan cari yang pro player aja ya guys ya. Langsung aja teman-teman semua, kita bakalan coba lihat ya teman-teman, kita bakalan coba gas apakah sekuatnya mantep-mantep. Gue penasaran banget nih, dia yang di top 1 divisi gitu ya, kayak gimana sekuatnya. Langsung aja, buat kalian yang belum like video ini, like dulu teman-teman semua, dan juga subscribe. Let's go, let's go. Bentar, ada kabar baik, ada yang baru dari Zetroof guys. Biasanya kan kalau kalian mau top up koin langsung ke Zetroof ID ya guys ya. Ingat, buat kalian yang mau top up ya, jangan kemana-mana, udah Zetroof ID aja, udah pasti murah, aman, terpercaya, dan legal koinnya ya guys ya. Langsung gas di situ teman-teman semua, murah-murah. Nah, nggak cuma top up koin, sekarang Zetroof buka juga nih jasa titip jual, dan juga kalau kalian mau beli di sana juga ada guys. Stoknya banyak banget ya guys ya, kalian bisa lihat di sana. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja follow Instagramnya Zetroof ID dan juga Zetroof FB ya guys ya. Mantap, termantap, mantap. Let's go. Oke teman-teman semua, jadi langsung aja kita bakalan coba gas di sini ya guys ya. Kita bakalan coba lihat langsung di divisi 1 bro. Kayak gimana gitu ya. Oke, wait. Peringkat. Oke, kita lihat. Nah, ini nih yang aduh ini enggak. Wait, banyak sih guys, banyak banget yang ngeselin gitu ya. Ya itu doang sih yang di atas doang sih. Nah ini lagi nih ya. Oke, jadi gue bakalan review nanti guys ya. Jadi gue tahu kok siapa aja ya, siapa aja yang suka apa sih namanya itu, yang suka ngecheat. Ini CNV C, ini gue sering ketemu sumpah guys, sering nemu gue ini ya, sering nemu di divisi banyak CNV itu ya. Oke, kita lihat. Oke, kayaknya udah nggak ada sih guys ya, kayaknya sudah tidak ada. Tuh kan CNV lagi, CNVC Firewolf. Kayaknya ini emang orang jago-jago mungkin ya guys ya, mungkin orang-orang jago temen-temen. Oke, nggak ada lagi kan, nggak ada lagi ya. Tuh CNV lagi, lu lihat anjing ya kan. Ada lagi, ini banyak banget sumpah di divisi sumpah. Cok, banyak banget. Kayaknya bukan cheater ya. Udahlah ya, kita bakal coba lihat yang di divisi 1 yang pastinya nih ya, Doski. Dan dua akun guys ya, dua akun ada di top divisi. Emang jago dia mah ya guys ya, bukan cheater. Jadi kita bakal coba lihat dah ya. Apa kamu punya rencana apa? WD menangkan 100 laga menggunakan gaya main penguasaan bola. Gokil. Terus apa nih? Menangkan 15 laga berturut-turut dalam divisi 3 atau di atasnya. Gokil, Bang. Oke, kita lihat ya squadnya. Ini, Bro. Ini dia squadnya, guys ya. Squadnya mantap sekali, teman-teman semua. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada Marcus Rashford gratisan ya di depannya. Terus ternyata ditemani dengan seorang Blitzcrawler, yaitu Mohamed Salah guys ya, salah satu Blitzcrawler terbaik ya guys ya. Berarti Blitzcrawler terbaik tuh Son, Salah, terus di bawahnya Chiesa ya. Oke, terus di attack midfield ada Di Maria guys, ada Di Maria. WD gila, ada. Oke, jadi dia tanpa DMF, teman-teman mainnya guys berani sekali tanpa DMF. Ada Cruz, ada ya, ini Cruz juga bisa jadi DMF sih harusnya ya guys ya. Ada Modric, terus di sini ada yang dari Spanyol, siapa, Fabian Ruiz ya guys ya. Fabian Ruiz, ada si Davis. Nah itu dia bro, itu dia ya guys ya. Bentar. Kipernya Szczesny. Aslinya sih gak ada problem sih, gak ada masalah ya guys ya. Cuma mainnya itu tuh kadang kalau misalkan lagi kalah, tiba-tiba ngelek-ngelek, bahkan gak ke pertandingan gitu kan, ngeselin guys ya cheater-cheater ini ya. Wah murah banget. Ekspresi gue ketika melihat stok-stok di USA Store. Kalian juga wajib banget lihat di sini teman-teman semua. Mau yang POTW ada, Epic ada, Big Time ada, semuanya ada, dan itu murah-murah banget. Kalian juga bisa titip jual juga di sana ya guys ya. Lihat stok-stoknya banyak banget. Jadi buat kalian yang mau membeli ya, meminang, langsung aja ke Instagramnya ya guys ya. Kalian bisa cek di sana. Testimoninya udah bejibun, udah aman parah. Jadi langsung aja gas, let's go in. 1 hour later. Oke. Aslinya tuh gak ada masalah sama formasi atau susunan pemainnya gitu. Tapi kadang ngeselin juga ya, apa namanya, dia pakai squad full apa gitu ya, yang gak masuk akal bisa ke divisi 1 bro. Oke, ini dia Ostak Burta juga dia pakai di sana bro. Ya, ada Saliba,
Saliba sama Beckenbauer. Ya itu dia. Jadi yang pertama itu ya, Doski yang pertama tuh. Nah, ini Cilacap Pro. Kalian pasti tahu lah, udah familiar lah kalian sama cheater ini ya. Cheater satu ini, wes gila ini dia, Bro. Menangkan 100 laga menggunakan gaya main serangan balik cepat. Ini apa? Mainkan 100 laga, menangkan 15 laga di divisi 3. Gokil, Bang. Oke, kita lihat ya, kita lihat tuh. Sekuatnya guys ya, gelo, sekuat begini bisa divisi 1, top divisi 1 ya kan. Wes gila bos. Mantap kali lah abang inilah, ngeri ngeri tuh. Lu lihat ya kan, Morata di bawah guys. Kayak gini bisa divisi 1 bro, bisa top gitu ya. Masalah divisi 1 mah oke, bisa divisi 1 dengan sekuat gini. Cuma top divisi 1 tuh udah gak masuk akal guys ya, sumpah bro ya. Sumpah. Kalian main aja yang main murni ya, yang main murni nih. Kadang digelutin atau diribetin sama sinyal kan kalian kan. Nah, orang-orang kayak gini nih yang bikin enek guys ya. Oke lah, kita lihat di sini. Nuno Mendes, LB, RB-nya si ini siapa? Carvajal ya guys ya. Terus di attacking midfield di sini duo Argentina gratisan. Ya ini gratisan semua, bro. Gratisan semua ini guys ya. Sekuat gratisan ya, bisa top divisi 1 bro ya. Gokil, Cilacap Pro memang keren ya guys ya. Oke, jadi itu depannya si Mbappe normal lah ya. Normal. Cuma ini kipernya siapa? Kipernya siapa, bro? Ini kipernya, astagfirullahaladzim, anomali mana ini cuy. Ah elah, ya itu ya. Jadi kalian harus menerima fakta bahwa memang Cilacap Pro, Doski, segala macamnya ya masih ada guys, berkeliaran di eFootball teman-teman supaya. Cuma gue belum ketemu sih, gue belum pernah ketemu. Jadi semoga aja mereka udah tobat ya untuk cheat-cheatnya. Tapi gue gak yakin sih mereka tobat begini, karena pakai 2 akun, 3 akun di top semua ya. Tuh, lihat ini gak masuk akal bro. Oke, jadi kita bakalan ke akun keduanya si Doski ya guys ya. Ini dia teman-teman semua, kita bakalan coba lihat. Terus dia punya juga rencananya ini sih, sama aja ya rencananya, kita lihat ya tuh. Nah itu dia ya. Tapi kalau si Doski ini masih ini ya, si Doski ini kayak masih top up gitu ya gak sih? Lihat di sini bro ya, ada si Toni Kroos Showtime loh ya, baru kemarin loh. Ini kayaknya squad Madrid deh. Iya squad Madrid bro, squad Madrid ini guys ya. Wede, ada Zico, dia punya Zico loh, Zico gratisan ini ya guys ya. Wede wede, gokil bang, gokil gokil. Kalau si Doski ini masih ini guys, sekuatnya masih agak gagah dikit gitulah ya. Gak terlalu gratisan banget gitu maksud gue. Maksud gue masih ada soul time nya, masih ada epic kadang gitu ya guys ya. Ini kontraknya juga pada habis ya. Gue nggak tahu lagi kontraknya pada habis. Jadi kita bakalan coba lihat lagi. Apakah ada ini lagi? Ada sesuatu yang menarik. Ini kita lihat bro, bentar. Nah ini Cilacap Pro lagi. Gila bener-bener guys. Aduh tuh, kalau si Cilacap Pro ini bener-bener kayak squad sampah anjir, squad ampas gitu guys ya. Tuh squadnya selalu ampas tai. Apaan lagi begini ya. Ini CB dari mana tuh ya. Aduh gua mah ampun. Pakai standar, kipernya standar si ini, Alisson ya. RB-nya in apa, orang nggak dikenal ini. Ya, kalian juga pasti banyak yang nggak kenal. Ya ada sih yang kenal cuma dikit kan. Ya seperti itu. Depannya lihat guys, gak masuk akal kayak gini bisa divisi top divisi gitu ya. Nggak jelas anjing, Cilacap Pro bener-bener. Dan ini nggak diberantas sama Konami guys. Nggak diberantas sama Konami, bener-bener gokil emang ya Konami ya. Mantep anda Konami, bener-bener loh di berkeliaran gitu nih. 4-2-2-2 formasinya ya, 4-2-2-2 formasinya guys ya. Ya ampun, eFootball semakin maju dah, eFootball dah. Apalagi siapa lagi ada kah, apakah ada lagi yang aneh-aneh nih? Gue penasaran sama CNVC ini deh, banyak banget bro orangnya. Jago-jago kah tuh, ini mah jago guys, kelihatan kan ya kan, kelihatan bro. Ini mah real sultan ya kan akunnya. Lu lihat anjir, gila cowok ini keren banget guys, akunnya kacau ini bro, ini akunnya kacau banget bro. Ini mah the best gitu, gua nggak curiga. Masalahnya kalau misalkan full standar bisa top 1 sih kacau bre itu. Ini lu lihat guys ya, karena mau gimana pun kalau kalian bilang game nggak pay to win ya, pay to win juga sih dikit-dikit guys ya. Ada Blitzcrawler sekarang, Blitzcrawler terus
skill-skill yang aneh gitu kan kadang ya, itu termasuk pay to win juga, cuma nggak terlalu pay to win gitu aja guys ya. Ini si Envy ada lagi guys ya. Kalau si Envy gue ini tuh akunnya tuh mantep-mantep banget, gila si Envy ini bro, si NVC ini ya, kayaknya bukan cheater deh, ini emang perkumpulan orang-orang jago yang disatuin mungkin ya, terus emang ya jago main aja mereka. Kadang tuh nih gue kadang ketemu sumpah si NVC, emang akunnya tuh gigi-gigi banget bro. Lu lihat nih tuh akunnya keren-keren banget anjir si NVC ini. Sumpah ya, kalau ada yang nonton si NVC ya, ayo mabar, enak loh lawan squad sultan-sultan begini guys, gila bener-bener sultan banget bro, sultan semua, gila si NVC mantep kali lah. Ini udah kan, gak ada yang aneh-aneh nih, gak ada yang cheat-cheat lagi kan, semoga aja udah gak ada ya guys ya. Ketahuan kok, ketahuan anjir, biasanya tuh nunjukin ini YouTube, biasanya mereka nunjukin YouTube guys biasanya ya. Bentar ya, nggak ada lagi bro, nggak ada lagi. Jadi itu dia tebar-tebar spa yang biasa ngecit-ngecit ya guys ya. Ini nih cheater-cheaternya YouTube, Doskindra, Cilacap Pro ya, itu banyak banget tuh ya. Apalagi dulu tuh di eFootball 2022 ya, iya eFootball 2022 ya kan, banyak banget tuh Cilacap Pro, emang kurang ajar nih Cilacap Pro sumpah. Tapi ya itu, gak diberantas sama eFootball guys. Nah jadi itu dia teman-teman semua, review sekuat para cheater yang ada di top divisi 1 teman-teman. Gue Kalam dan pamit, keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro. Ada yang pernah ketemu cheater? Komen di kolom komentar.